Dalam kita memahami perjalanan seni P. Ramlee, banyak perkara-perkara ganjil yang kita ketahui mengenai penghidupan dan sikap beliau. Namun di sebalik perkara pelik dan ganjil itu, ada lagi beberapa perkara pelik mengenai beliau, iaitu keterangan yang mengatakan bahawa P. Ramlee tidak suka membaca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam. P. Ramlee bukan sahaja tidak suka membaca, bahkan tidak tahu sama sekali tentang buku. Orang-orang pasti bertanya, jika dia tidak suka membaca, bagaimana pula dia mampu menulis skrip-skrip yang bagus untuk filem-filem arahannya? Itulah sebenarnya keganjilan sikap yang dimiliki oleh sosok seniman agung itu. P. Ramlee tidak pernah menulis skrip filemnya, tetapi beliau sekadar menyediakan jalan ceritanya sahaja. Itu pun idea dan cerita yang diperolehinya hasil daripada menonton filem ataupun melalui cerita yang disampaikan oleh rakan-rakannya. Sebelum cerita-cerita itu ditulis oleh rakan-rakannya ke dalam buku, biasanya Ex-Sudar Marji yang menjadi tangan kanannya, maka beliau terlebih dahulu akan memahami isi cerita tersebut dan setelah benar-benar dihadam, barulah beliau akan curahkan segalanya melalui lisan dengan aksi tangan, mimik dan gerakan badannya. Salah satu keistimewaan yang dimiliki P. Ramlee, beliau mampu mengubah, menambah, mengurangi skrip yang ditulis orang lain dengan memberikan punch pada setiap satu babak untuk menjadikan ceritanya lebih menarik. Semua kebolehannya ini diperoleh daripada pengalaman secara langsung dan daripada pemikirannya yang kritis dan kreatif. Dia tulis harap. Selain tidak suka membaca, P. Ramlee juga tidak suka menulis surat. Di dalam hidupnya, hanya beberapa kali sahaja dia menulis surat, itu pun kepada Norizan dan Saloma sewaktu dia bercinta dahulu, serta kepada Jaafar Abdullah. Surat-surat yang ditulisnya kepada Norizan dan Saloma biasanya ditulis dengan tulisan tangan yang amat cantik dan berbunga-bunga, terutama pada huruf-huruf besar. Sedangkan surat yang ditulis kepada Jaafar Abdullah pula ditulis dengan menggunakan mesin taip, dengan menggunakan bahasa Inggeris bercampur dengan bahasa Melayu. Memang ketika hayatnya, P. Ramlee tidak banyak menulis kertas kerja atau esei. Beliau lebih banyak menghabiskan masanya dengan mencipta lagu, drama dan filem yang hasilnya segera dapat didengar dan disaksikan oleh orang ramai. Beliau tidak pernah menghabiskan masanya berpolemik di atas kertas, tetapi untuk memperjuangkan muzik asli dan tradisional tanah airnya, beliau sanggup melakukan semua itu.